Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam Pancasilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk dulur-dulur, teman-teman, saudara-saudara, mohon alih cerah untuk dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Sesuai dengan judul video, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan Hanuman dan Sun Gokong. Ya. Nah, saya itu sebenarnya suka dengan sejarah, terus mitologi, dan fakta-fakta yang menarik ya, karena saya suka sekali, misalnya saya juga suka baca-baca tentang dewa-dewa Olympus ya, kayak Zeus. Saya suka hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita ngobrol dengan saudara di sini dan akhirnya dia bertanya, saudara ini bertanya, apa perbedaan Hanuman dengan Sun Gokong, karena dari tampilan mereka itu agak sedikit berbeda, karena Hanuman itu memiliki bulu yang warna putih, sedangkan Sun Gokong sendiri itu ada beberapa versi lagi, karena kalau Hanuman itu sudah pasti bulunya warna putih ya, cuma Sun Gokong ini yang lebih banyak merah ya bulunya ya. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang perbedaan Sun Gokong dan Hanuman ya. Hanuman atau Anuman, atau ada versi aslinya juga, ada yang menyebutnya Hanumat ya. Baik, kita langsung saja. Kita akan membahas tentang kelahiran mereka ya, kelahiran antara Sun Gokong dan Hanuman ini sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang kelahiran Hanuman. Nah, Hanuman ini sebenarnya dari versi aslinya, Hanuman itu lahirnya dari Jiwa Anjani ya, Dewi Anjani. Dewi Anjani ini adalah salah satu bidadari yang dikutuk ya, yang dikutuk terus dibuang ke bumi, dan dia terlahir sebagai seorang wanara wanita ya, wanara wanita. Nah, sebelum dia menjadi Anjani atau wanara wanita ini, Anjani ini memiliki nama asli Punji Kastala ya, Punji Kastala. Kemudian Anjani ini kutukannya itu, dia kan wanara nih, jadi kutukannya itu akan berakhir jika dia memiliki seorang anak. Nah, kemudian Anjani menikah dengan Kesari, salah satu wanara perkasa. Kemudian mereka melakukan bertapa. Mereka memohon agar Dewa Siwa menjelma menjadi anak mereka. Karena Dewa Siwa terkesima dengan tapa mereka dan permohonan mereka, maka Dewa Siwa ini ya mau dan menjelma menjadi anak mereka. Jadi Hanuman ini sendiri dalam versi asli adalah titisan Dewa Siwa. Nah, untuk saudara-saudara yang mau tahu tentang Dewa Siwa, Dewa Siwa itu adalah salah satu dari tiga dewa utama atau Trimurti. Nah, ada Dewa Wisnu, ada Dewa Brahma, dan Dewa Siwa ini sendiri. Nah, Dewa Siwa ini yang kemudian menjelma menjadi anaknya ya, dan dilahirkan ke dunia menjadi anaknya Anjani yang jadinya Hanuman. Makanya dalam kepercayaan Hanuman itu adalah salah satu apa ya, salah satu dewa yang disembah juga di India, seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia, Hanuman itu hadirnya dalam pewayangan Jawa. Nah, pewayangan Jawa ini Hanuman itu dilahirkan oleh Anjani, tapi Anjani ini bukan bidadari, melainkan putri sulung dari Resi Gotama. Nah, kemudian dia mendapatkan kutukan, Anjani mendapatkan kutukan, dan Resi Gotama menyuruh Anjani untuk melakukan tapa di Telaga Madirda. Nah, kemudian saat Anjani melakukan tapa, Batara Guru melewati situ dan tersima dengan kecantikannya Anjani, dan kemudian dia sampai menumpahkan air mani dani, dan kemudian pengawalnya Batara Guru ini mengusapnya dengan daun asam, terus dijatuhkanlah di depan Anjani, kemudian Anjani memakannya, dan kemudian dia mengandunglah Hanuman ini, maka terlahirlah Hanuman menjadi memiliki kerah putih, bulu putih. Kemudian ibunya Anjani yang terkena kutukan ini kemudian kembali normal lagi seperti biasa. Nah, tentang Sun Gokong. Nah, Sun Gokong ini kan saya tahu Sun Gokong itu tahunya itu dari film Journey to the West atau Perjalanan ke Barat. Nah, Perjalanan ke Barat ini adalah film yang diangkat dari novelnya Wei Chengen. Yaitu namanya nanti sini, Wei Chengen lah tulisannya, seperti itu. Itu adalah novel yang diangkat ke film, yang diputar pada tahun 1996 ya,
1996 yang diperankan oleh Dicky Cheung ya. Seperti ini. Nah, sedangkan Sun Gokong untuk kelahirannya sendiri, Sun Gokong itu lahirnya dari batu mitologi. Batu mitologi Saripati, matahari dan bulan. Kemudian batu itu kan sudah beribu-ribu tahun yang lalu terus pecah. Dia pecah terus terlahirlah si Sun Gokong ini. Nah, Sun Gokong ini lahirnya di gunung bunga dan buah ya. Gunung Haukua ya. Nanti saya tulis ini. Nah, kemudian Sun Gokong ini bergabung dengan monyet-monyet yang berada di sekitar Gunung Haukuan ini. Dan kemudian dia dianggap sebagai raja karena dia menemukan gua tempat mereka tinggal yang bernama kan Gua Suilian. Dia menemukan gua itu dan kemudian dia sesuai dengan janji dari monyet-monyet yang di sekitar situ bahwa ketika ada yang menemukan bisa menembus. Karena itu untuk masuk ke gua itu kita memerlukan keberanian. Nah, kemudian setelah dia berhasil masuk ke gua itu dan menjadi tempat tinggal mereka, dia dianggap sebagai raja atau dihormat sebagai raja, seperti itu. Itulah perbedaan tentang kelahiran. Perbedaan yang kedua yang saya mau bahas adalah tentang senjata. Senjata yang digunakan oleh Sun Gokong itu adalah tongkat. Tongkat itu namanya Rui Jingubang. Nah, tongkat ini beratnya kalau yang saya baca itu beratnya sekitar 8.000-an lah, 8.100 kilogram ya, lumayan berat ya. Ukuran kita saja angkat 10 kilo mungkin kita 10-20 kilo sebagai tongkat, wah kayaknya sudah kita tidak bisa putar-putar lagi ya. Nah, tongkat itu Sun Gokong mengambilnya di bawah laut ya, di bawah laut dari Raja Naga. Kemudian diambil tongkat itu dan tongkat itu dia bisa berubah menjadi bentuk yang berbeda-beda, ada yang besar sekali, ada yang kadang bisa dipakai hanya untuk pikul, ada juga yang paling sering itu adalah dia bisa merubah tongkatnya menjadi kecil dan disimpan di dalam telinganya, seperti itu. Nah, sedangkan senjata dari Hanuman ya, senjata Hanuman ini itu adalah gada, seperti di gambarnya. Nanti kita sambil cerita ada juga gambar-gambarnya biar saudara-saudara lebih paham. Nah, gadah. Nah, gadah ini menjadi senjata utama untuk Hanuman. Jadi dari dua ini sudah berbeda ya. Dari dua ini sudah berbeda. Untuk perjalanan misi ya. Kalau perjalanan misi Hanuman ini kan dia mengabdi pada pamannya Sugriwa dan Subali ya. Nah, setelah itu dia juga hadir lagi karena dia menjadi tokoh antar zaman karena di zamannya Rama dan Sinta ya, di mana Hanuman membantu Rama untuk menemukan kekasihnya Sinta di kota Alengka. Nah, itu kan yang membantu kan Hanuman ini sendiri ya. Dan sampai juga di zaman Jayabaya. Dari cerita pewayangan di Jawa itu seperti itu bahwa Hanuman itu adalah tokoh antar zaman. Nah, Sun Gokong sendiri dia memiliki misi yang berbeda. Misi yang berbeda yaitu dia menemani Biksu Tong untuk mencari kitab suci ke barat ya, Biksu Tong. Jadi misi dia hanya menemani Biksu Tong ini supaya Biksu Tong bisa sampai di barat dengan keadaan selamat, sehat, bisa membawa pulang lagi kitab suci, seperti itu saudara-saudara. Nah, terlepas dari dua perbedaan yang sudah kita bahas tadi, berapa ya? Cuma tiga yang kita bahas tadi ya. Perbedaan dari kelahiran, misi dan juga senjata yang mereka gunakan. Nah, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Sun Gokong ini kan dia hadirnya dari novel. Dari novel Journey to the West. Nah, ini kan ditulis oleh Wacheng Yan ini. Sebenarnya ada yang berpendapat bahwa Sun Gokong ini adalah terinspirasi dari Hanuman. Dari versi aslinya yang Hanuman versi asli India. Jadi terinspirasi dari sana. Terus didesain sedemikian rupa supaya tidak terlihat mirip ya, tidak terlihat mirip karena nah, karena menurut saya antara Sun Gokong dan Hanuman ini adalah perpaduan antara kepercayaan dan juga cerita rakyat, seperti itu. Jadi sepertinya mereka ini masih ada kaitan. Jadi saya mungkin berpendapat juga bahwa penulis dari novel Journey to the West ini terinspirasi dari cerita Hanuman. Dari cerita Hanuman kemudian diangkat ke novel tapi dibuat sedemikian rupa supaya tidak bisa sama dengan cerita aslinya.
terlihat dari senjata dan misi mereka dan cara lahir mereka pun itu sangat berbeda ya, saudara-saudara. Nah, jadi mungkin nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi ya, karena saya memang tertarik dari dulu ingin bahas mitologi dan mitologi fakta dan juga sejarah. Nah, mungkin sekian dulu kita bahas tentang perbedaan antara Sun Gokong dan Hanuman. Nah, jadi kesimpulannya adalah Sun Gokong dan Hanuman itu sebenarnya dua makhluk, bisa dibilang juga mitologi, tapi itu juga adalah salah satu kepercayaan ya, karena Hanuman ini sendiri kan adalah kepercayaan agama, karena ada juga kuil yang didirikan untuk didedikasikan untuk memuja Hanuman ini sendiri juga di India seperti itu. Nah, Sun Gokong ini kan larinya ke sana juga, kepercayaan juga. Sebenarnya kalau saudara-saudara pengen baca itu banyak ya, banyak sekali versi-versi yang ditulis atau dijadikan ya, ditulis, diceritakan ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas itu. Jadi ketika tidak ada materi untuk di IKS, kita bisa bahas-bahas mitologi seperti ini atau fakta-fakta yang menarik ya, supaya bisa mengisi kekosongan video. Daripada nanti IKS itu ada yang bertanya dulu lama baru kita bahas, mendingan kita sharing dengan yang lain seperti itu, supaya mungkin ada ilmu yang bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Atau mungkin pendekar-pendekar di Indonesia itu siapa-siapa, orang-orang hebat di Indonesia itu seperti apa, mungkin saya akan membahas itu. Jadi ketika tidak ada kita bahas tentang IKS, kita akan buatkan jadwal sendiri juga untuk kita membahas hal-hal seperti itu, saudara-saudara ya, supaya saudara-saudara tidak bosan seperti itu. Jadi ada pengetahuan lain yang mungkin saudara-saudara dapat dari channel ini seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya, itu saja ya. Terima kasih, salam Jinsen.